skin bertema merah api banteng. Dua jiwa kita untuk wah. Nah, wah, aduh, kalau kita gimana emang ini? Oke, teman-teman, kali ini kita bakalan membahas sebuah game bioskop simulator. Ya, di mana cuy ada sebuah video terbaru dari Bang Andi Lukito, atau lebih tepatnya kita bakalan nge-react ya, cuy. Kira-kira seperti apa? Apakah mungkin bakalan ada sesuatu yang bakal ditambahkan untuk di minggu depan, teman-teman? Atau mungkin bakalan menjelaskan untuk bioskop simulator kali ini. Kalian kalau misalnya sudah subscribe, teman-teman, otomatis bakal mendapatkan sebuah notifikasi dari Bang Andi Lukito. Kita langsung meluncur. Nah, ini deh guys ya, untuk sebuah videonya baru 9 jam yang lalu kita bakalan rek, dan di sini putra lawan ada 8 menit 58 detik. Nah, seperti biasa guys ya, sebelum kita mulai terlomba sudah pasti kita kasih jempol dulu mak cungking, dan habis itu kita kasih paling atas dong. Ya udahlah, kita langsung lihat sama-sama ya cuy, kira-kira seperti apa terlomba untuk kali ini guys. Oke, kita lihat cuy, apakah mungkin ada sebuah bocoran buat minggu depan, atau mungkin terlomba ini menjelaskan tentang bioskop simulator kali ini. Kita sudah rilis dan dapat dimainkan di Google Play Store. Yes, let's go. Perjalanan lebih dari 2 bulan develop game ini, akhirnya kalian bisa main gamenya di Android dengan cara kalian ke Google Play Store. Kalian tinggal search aja bioskop simulator atau guys, siapa yang dapat begini terlalu banyak apa ini? Anda adalah penguji internal. Oh, wah, ini buat orang-orang yang khusus doang ya cuy. Ya, kemarin kita tidak dapat, coy. Coba kita kemarin dapat ya teman-teman. English Movie Cinema Simulator. Hmm. Dan langsung aja klik buat main. Lihat tuh DG. Screenshotnya juga udah kita update loh. Tuh, lihat tuh guys, pakai beda sekarang. Ada karakter baru. Oh my god. Siapa kamu mereka tuh, coy? Simulator, tetapi bagi kalian yang ingin tahu info lebih lanjut, kalian bisa nonton video ini sampai habis. Oke, okay, guys, kita nonton sampai habis. Kenal dengan Melif, adik kita yang cita-citanya itu menjadi pembuat film. Yes. Nah, enggak hanya Melif, tetapi nanti juga akan ada karakter lain yang akan membantu kita. Tuh, ada berapa tuh guys? Ada berapa tadi tuh, cuy? Nah, 1, 2, 3, 4. Baru ada 4 doang yang nampak. Kita nggak tahu ya guys ya, untuk di next update selanjutnya. Tetapi nanti juga akan ada karakter lain yang akan membantu kita. Tetapi karakter-karakter ini belum ada di versi 1.0. Nanti akan kita update dan kita akan masukin staff-staff baru. Dan okay, kalau kalian pernah main kantin sekolah simulator, pasti kalian kenal kalau ada satu orang yang mukanya nggak asli. Yoi. Siapa yang tidak kenal satu orang ini cuy? Gimana? Kamu ingin tanda tangannya gua nggak? Gitu kan cuy, kalau nggak salah begitu terlombanya selalu kita dapatkan itu di dekat dari depan rumahnya kita, dekat dari toko cat. Next, gue mau bahas tentang pelanggan yang mengganggu. Jadi saat film tayang, ada pelanggan yang bisa rekam ilegal rekam di bioskop kita. Kerjanya siapa nih guys? Aja deh orang-orang kayak gini. Pulang, nah kalau terjadi, kalian mesti sita rekamannya. Jadi kadang-kadang ada pelanggan yang bakal ngeganggu saat filmnya mulai. Nah tenang aja, karena kan di CCTV ditulis nih kalau ada masalah. Dan gue baru sadar kalau misalnya ada sesuatu yang masalah itu bakalan di layar monitor tuh ada gitu, cuy, terpampang. Oke, gue cek di mana masalahnya. Nah, nggak cuma orang yang rekam ilegal, kadang ada juga pelanggan yang ngobrol di dalam bioskop. Wah, itu gak parah betul tuh. Ibu, kenapa teleponan saat film mulai dah? Kalian bayangin aja lagi nonton di bioskop terus ada yang nelfon berisik lagi ya, pasti ada marah kan? Nah kalian bisa sita HP-nya dan juga handycam biar mereka nggak bandel lagi nih. Karena kalau kalian biarin, nanti pas filmnya selesai rating bioskop kalian akan turun nih, karena pada kesel kan lagi mau nonton asik-asik. Oh, jadi ini cuy alasannya kalau misalnya terlalu tiba-tiba seseorang udah pada keluar tapi tiba-tiba malah dapat bintang minus cuy. Ternyata gara-gara begini-begini nih guys ya, yang dimana ada seseorang lagi ngobrol ataupun lagi ngerekam. Jadi di game kita udah sediain tong sampah, kalian bisa buang itemnya di sini nih. Atau kalau kalian merasa sayang untuk dibuang, kalian bisa jual di toko bekas. Gas, kita jual aja cuy, daripada teman-teman kalian buang di tong sampah, lebih baik kalian jual ya cuy, soalnya lumayan teman-teman. Kira-kira dapat berapa tuh guys? Untuk 10 LP lumayan cuy. Tapi gila loh men, ini punyanya orang loh dari cuy. Emangnya aman terlambat guys, emangnya aman cuy. Bang Andi ini emangnya aman ini Bang Andi. Men itu punya orang cuy, kita jual terus kita buang juga guys, bisa kita buang. Uang. Jadi setiap kalian jual item di toko bekas, kalian kurang lebih dapat 10% dari harga itemnya. Lanjut kita bahas tentang dekorasi. Semumur itu kan guys. Kita selalu menyediakan kalian kesempatan untuk bisa dekorasi. 10 LP baik pasang di lantai ataupun di tembok nih. Nah, kali ini kita juga menyediakan yang namanya special decoration. Nah, special decoration ini bisa kalian akses lewat toko eksklusif
Tuh kalian bisa lihat ada banyak dekorasi yang bisa kalian beli. Ada patung alien, guys, patung nepos. Ini bisa dapat dibeli satu kali aja. Jadi kita udah sediain banyak banget nih hiasan-hiasan baru. Dari dekorasi langit seperti ini, bahkan ada yang kayak gini. Bahkan ada patung nepos alien culun. Lah anjir, patung alien culun parah banget cuy. Wah, siapa dia bikin-bikin kayak gini nih? Wah, parah nih cuy. Dan juga Bigfoot. Oh my god, ada Bigfoot juga, guys. Kan kedepannya tuh kita bakal tambahin dekorasi-dekorasi yang lebih spesial biar bioskop kalian makin cakep. Yosa. Nah, ngomong-ngomong tentang lebih cakep, kalau kalian ke kantor, di sini ada area bioskop yang isinya toilet, lobby, dan juga office. Selain di upgrade, kalian ada tombol customize nih. Ini buat ganti skin ruangan kalian dari biasa menjadi wow. Oh, nah, gila, keren. Gimana? Kalian bisa ke toko eksklusif, pilih skin ruangan, klik tombol ini, dan tada, oh, di kiri ada 4 kategori. Gacha, ya guys, dia menggunakan sebuah kristal. Terlalu lama sekali gacha, 3 kristal. Dari yang bisa kalian pilih nih, mau toilet, lobby, studio, ataupun office. Lalu kalian tinggal spin aja, mau spin 1 kali atau spin 10 kali. Dan setelah spin, maka kalian akan unlock skinnya. Sementara kita udah bikin 6 skins nih. Ada 2 skin warna biru, skin shell, skin star, skin sky, dan juga skin sea. Nah, kira-kira menurutnya kalian cuy yang mana yang bagus teman-teman? Di sini siapa sudah gacha-gacha cuy, dia tambah lagi karena sudah cobain semuanya teman-teman dari kalian-kalian chat ini. Yang mana menurutnya kalian bagus cuy, coba kalian komentar buat teman-teman. Mungkin bakal tak cobain juga ya cuy untuk chat yang menurutnya kalian bagus gitu loh. Nah, untuk case ini memang isinya tema biru semua. Kedepannya kita bakal tambahin case dengan warna tema lain. Jadi silakan komen di bawah mau tambahin skin tema apa lagi nih. Maksudnya yang berikut kayak toh skin bertema merah. Isinya tuh cabe, api, banteng. Dua juga kita auto. Wah, wait. Nah, game ini. Waduh, kalau dia kita gimana? Waduh. Wah, cuy, ini hampir ini udah di pinggir jurang nih, teman-teman. Waduh. Game ini masih versi 1.0 ya, guys. Jadi masih banyak bug, masih banyak fitur yang belum kita keluarin, tetapi kita akan terus optimize, kita akan terus tambahin fitur dan tentunya akan terus. Kalian jangan kecewa dulu kalau bisa tiba-tiba ada bug. Santai aja, guys. Jadi kemarin tuh kan kita ada upgrade versi Unity. Setelah kita upgrade, banyak banget masalahnya. Dan ada satu masalah yang menyebalkan sekali. Jadi ada NPC Jim nih. Dia gak tau kenapa. Dari awal kita bikin game, suka terbang dia. Gak mau turun-turun, udah kita bikin. Wah, turunin, dia naik lagi. Nah, ini bingung banget lah. Kita kasih ke tester, kita kasih ke game. Setelah kita begadang selama satu minggu. Oh my god, ketahuan juga masalahnya. Baru banget kita kerjain, baru banget kita fix. Jadi cukup stres. Kalian jangan mengeluh-mengeluh cuy, kasihan bandel itu sama akhir pekannya teman-teman. Ini tukang-tukang pengeluh ya. Tapi itu semua demi kalian, kita mau bikin game lo, cuy. Terbaik. Tentunya masih ada banyak bug, makanya guys kita minta bantuan. Kalau kalian ketemu, tolong lapor di CS Plus bioskop at akhir pekan. Teman-teman. Dari dulu banyak banget dari kalian yang ngebantu kita dengan laporan bugs. Jadi kita bersyukur banget dan kita berikan tepuk tangan yang sangat tepuk tangan, besar tepuk cuy. Buat orang-orang yang ngelaporin bapak kepada Bandu kita gitu, teman-teman. Buat gamenya dari sangat rusak menjadi sangat bagus. Oh iya, kepada kalian kaum mobile, kalian bisa nonton iklan untuk dapat. Ada lagi gue nih, ada lagi gue nih bos. Maka kita pakai begini nih guys ya. Nih. Artinya semakin kalian sering nonton iklan, maka reward iklannya itu bisa menambah. Sama kayak KSS. Sampai masih ingat? Karena kalian bisa ke toko eksklusif, klik top up. Dan kita tawarkan banyak produk yang bisa kalian beli dari oh my god coy, paket deluxe bro. Deluxe di mana kalian bisa dapat duit LP dan kristal yang sangat banyak. Kalian bisa lihat iklan yang mengganggu coy. Dan yang paling penting adalah lucky. Oh my god. Tali 2. Masukkan kalian 2 kali lipat lebih banyak. Selain itu kita juga nyediain 2 pack yang kalian bisa beli hanya 1 kali nih, small pack dan tiny pack. Ini lumayan banget buat kalian yang pertama kali main nih untuk mempercepat progres kalian di awal game. Tuh teman-teman, kalian enggak sama beli, guys. Oh ya guys, kemarin masih nanya kapan filmnya mulai. Jadi kalau kalian ke menu, di situ ada infonya. Dalam satu hari ada 4 kali penayangan dan yang gambarnya ada film-film itu berarti filmnya mulai ya, teman-teman. Dan jangan lupa kalau waktunya itu ke save. Jadi kalau kalian sekarang waktu segini, lalu kalian ke halaman utama, pas kalian play lagi, maka waktunya akan sama. GG. Nah, tenang aja guys, progres kalian akan ke save setiap kalian klik save atau kalau kalian ke halaman utama, jadi progres kalian nggak akan hilang. Dan bagi kalian yang nunggu buat di-connect ke Google Cloud, ditunggu aja ya guys, karena masih di review nih, kita juga mau gamenya bisa di-connect ke Google Cloud. Lanjut, kalau kalian lagi malas ngurusin bioskop, kalian bisa tutup kok bioskopnya.
dengan kalian interak aja papan yang ada di sini, nanti dia akan berubah dari open menjadi close. Dan customer yang antri pulang, tiga-tiga tolong, pulang gitu sih ya. Bioskopnya kan lagi tutup. Oh iya, gue lupa ngabarin, kalau kalian buka menu di sini kan ada achievement. Nah kalian tuh bisa anjir, gue malah baru sadar guys, kalau misalnya iya cuy, gue belum buka-buka malah nih guys, di bagian achievement ini kira-kira apa aja gitu loh, tugas-tugasnya atau mission. Ingat ya guys, achievement itu memang tidak diciptakan untuk diselesaikan dalam satu hari. Jadi kalian nikmatin aja gamenya, nikmatin aja gamenya teman-teman, gak usah terburu-buru cuy, gak usah sase-sase. Full tutorial bioskop simulator. Nah ini gue main versi mobile, jadi kalau teman-teman di PC tenang aja, nanti kalian bisa main di Steam. Jadi di atas kanan ada petunjuknya nih guys. Oh ini untuk tutorialnya cuy ya. Nah di awal-awal tuh kita cuman ada satu film nih. Udah deh, kita dengerin aja guys untuk tutorialnya teman-teman, buat kalian kalau saya baru mau main. Datang di belakang mesin tiket. Nah pelanggannya pada lihat poster dulu nih, baru beli tiket. Gege. Silakan layani pelanggannya kak. Melif akan membantu dari belakang. Ini aja ya, real bro. Ini jangan diterima nih, dewasa 17, umurnya 10. Ah tuh gameplaynya tuh guys. Wah kerja bagus. Jangan kalian terima-terima, jangan asalkan terima-terima cuy. Untuk menunggu pemutaran filmnya. Nah sebaiknya kita mengecek kondisi studio. Siapa tahu ada yang rusak. Berakrobat seperti sang detektif. Eh cepat ikuti Melif. Tuh gege Melif terlalu. Melifnya pinter pantun ya cuy. Kalian mesti cek nih. Artinya ada proyektor yang rusak. Tentu saja kita mengecek. Kalau bisa dapat notifikasi di atas. Ternyata proyektor bermasalah. Kakak coba perbaiki dengan kunci ya. Kita pakai tool ini. Baik, adik. Tool ini. Di sini tuh adik kakak ya guys ya. Kan jangan salah sangka cuy, itu perempuan tuh adiknya kita kocak. Begini guys, kita tinggal tarik aja. Oke. Nah, hai Melif, udah kelar nih. Selalu saja ada pelanggan yang seperti ini. Setelah menonton film, mereka malah meninggalkan noda di lantai. Nah, jadi ada tutorial baru nih guys untuk bersihin sampah. Jangan lupa guys, kalian lapor teman-teman. Nah, karena biar sudah bersih ya cuy. Tahap selanjutnya. Sore-sore makan batagor, ayo kita ke kantor. Gue soal sih cuy, pantunya Melif kayak gitu teman-teman. Simpel tapi keren gitu loh, kedengarnya cuy. Bisa unlock mesin popcorn, wah kerja bagus. Oke kalau begitu, sepertinya bioskop kakek sudah bisa Melif percayakan kepada kakak. Semoga bioskop kakek kita bisa kembali berjaya seperti dulu ya. Amin. Mantap, dan itu dapat bonus tutorialnya. Pas kita kelar, kita akan mendapatkan 2 reward di kristal dan LP. Oke deh, jangan lupa buat kalian download bioskop simulator bagian yang di Play Store, download jadi baru cuy. Di bawah tuh ada tempatnya baru kita guys ya, linknya atau kalian bisa cek di Play Store. Sekarang kita mau fokus kerjain biar kalian juga bisa main. Oke deh, itu dari gua, thank you semuanya. Bye bye. Oh, gua kira ada misteri cuy. Waduh. Wah kayak gue terlalu berharap gede loh, terlalu lebat, tapi gak apa-apa ya cuy. Nah kurang lebih terlalu lebat seperti bioskop itu dia untuk video terbaru dari game Bioskop Simulator. Menurut kalian gimana cuy? Wah sudah pasti sih guys ya, sudah pasti pada senang semua terlalu lebat, kenapa tidak? Soalnya gamenya sudah resmi rilis. Yeay. Tinggal kita tunggu apa coy? Tinggal kita tunggu chapternya ya cuy, atau sebuah alur cerita dari Bioskop Simulator. Oke terlalu banyak masih ya, sampai di sini. Jangan lupa kalian kemudian kalian subscribe sebelum chatting. Kalau channel adalah bahagia, saya ada pas yang masih bersemua. Ya sudah dari awal hingga akhir, apalagi kalian menonton kalau support dari kalian ke gua cuy. Gue subscribe, terima kasih pada semua. Terus komentar, terus subscribe, yang penting support pastinya. Bye. Dadah.